Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu tutorial tentang bubble sort. Bubble sort merupakan satu konsep matematik yang membantu kita untuk menyusun sesuatu sama ada dalam susunan menaik ataupun menurun. Okey, kita terus pergi pada satu soalan. Soalan ini adalah susun nombor di atas mengikut susunan menaik menggunakan algoritma bubble sort. Nombornya adalah 5, 1, 8, 13, 16, 5, 8, 2, 15, 12 dan 10. Okey, untuk memudahkan kerja kita, kita perlu buat satu jadual dan salin balik nombor yang dia bagi ikut susunan dia. Okey, kita salin untuk urutan yang pertama. Kita salin balik nombor yang dia beri. Okey, untuk susunan yang menaik, kita harus membuat perbandingan dan susun nombor yang lebih kecil berada di sebelah kiri dan nombor yang lebih besar berada di sebelah kanan. Okey, 5 dan 1. Kita banding secara bersangan 5 dan 1. Lepas tu, sini ke sini, sini ke sini. 5 dan 1 harus ditukar kerana 5 lebih besar daripada 1. Yang kecil harus berada di sebelah kiri dan yang besar harus berada di sebelah kanan. Okey, 5 dan 8 tak perlu. 8 dan 13 kita tak perlu buat pertukaran. 16 dan 5 kita perlu buat pertukaran. Okey, 16 dan 8 kita perlu buat pertukaran. 16 dan 2 kita perlu buat pertukaran sebab 2 ni lebih kecil daripada 16. 15 dan 16 kita harus tukar. Ok, 12 dan 16. Ok, 16 dan 10. Ok, langkah seterusnya adalah kita copy balik urutan yang pertama dan salin balik. Kita salin balik, lepas tu kita banding, terus banding, terus banding dan tukar. 1, 5 tak perlu buat pertukaran. 1 dan 5 dan 8 kita tak perlu buat pertukaran. 13 dan 5 kita perlu buat pertukaran sebab 5 lebih kecil daripada 15. Ok, 13 dan 8 kita kena buat pertukaran. 2 dan 13 kita perlu buat pertukaran. 15 dan 13 kita tak perlu buat pertukaran sebab 13 dah kecil daripada 15. 15 dan 12 kita kena buat pertukaran. Seterusnya 15 dan 10. Okey, saya lupa nak beritahu tadi sebab 16 adalah nombor yang paling terbesar, kita perlu highlight. Ia adalah nombor yang terbesar dan berada di paling hujung sekali. So kita kena highlight. Sekarang ni nombor 15 nombor kedua yang terbesar. So kita kena highlight juga. Okey, untuk urutan yang ketiga kita salin balik nombor ni. Dan buat perbandingan 1 dan 5 kita tak perlu tukar. 5 dan 8 tak perlu tukar. 8 dan 5 kita perlu tukar. 8 dan 8 tak perlu tukar sebab sama nilai. 2 dan 8 kita perlu tukar sebab 8 lebih besar. 8 dan 13 kita tak perlu. 13 dan 12 kita perlu tukar.
13 dan 10 kita perlu buat pertukaran 15, 16. Okey. 13 sekarang adalah nombor ketiga terbesar dan berada di urutan yang betul. 16, kita tengok 15, 16, 15 dan 13. Okey, seterusnya kita copy untuk urutan yang ketiga. Kita salin balik. Dan terus buat perbandingan. Okey, 1 dan 5 kita tak perlu ubah. 5 dan 5 tak perlu ubah. 5 dan 8 kita tak perlu ubah. 2 8 dan 2 kita perlu ubah sebab 2 lebih kecil kan. Okey, 8 dan 8 tak perlu ubah. 8 dan 12 kita tak perlu buat pertukaran. 12 dan 10 kita perlu buat pertukaran sebab 12 lebih besar. Okey, 12, 13, 15, 16. Sekarang 12 adalah nombor yang terbesar, keempat. 1, 2, 3, 4. Keempat terbesar. Okey, sekarang ni kita terus buat perbandingan. 1 dan 5 kita tak perlu tukar. 5 dan 5 kita tak perlu tukar. 2 dan 5 kita perlu buat pertukaran. Okey, 2 dan 5 kita tukar. 'Kan dia sama nilai, kita terus tukar ke sini. Lepas tu 8, 5, 8, 5 dan 8 kita tak perlu buat pertukaran. 8 dan 8 tak perlu. 8 dan 10 tak perlu juga. Jadi jawapan ni adalah susunan ni. Okey. Lepas tu kita check balik. Jangan lupa untuk semak balik 1, 2, 5, 5, 8, 8, 10, 12, 13, 15 dan 16. Okey, kita pastikan ianya adalah susunan yang menaik. Okey. Sekarang kita dah yakin jawapan kita. Lepas tu kita tulis jawapan. Maka susunan nombor mengikut. Maka susunan nombor mengikut susunan menaik menggunakan algoritma bubble sort adalah 1, 2, 5, 5, 8, 8, 10, 12, 13, 15 dan 16. Okey, sampai situ saja tutorial saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.